sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama pemerintah Desa Bantane dan Bantane Utara bersama adat Desa Bantane dan Bantane Utara bersama agama yang ada di Desa Bantane dan Bantane Utara menyerahkan salib Paskah nasional kepada pemerintah Desa Perangin, agama Desa Perangin dan adat Desa Perangin. Pemerintah, adat dan agama bersama masyarakat Desa Perangin dengan memanjatkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Salib Paskah yang sudah diserahkan dan saat ini kami pemerintah, adat dan agama bersama seluruh jemaat dan masyarakat Desa Perangin menerima salib Paskah dengan senang dan suka. Thank you.
mengatakan bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja. Mengapa Raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun dari orang ini. Dia telah menghasut rakyat dengan ajarannya di Yudea, dari Galilea dan sampai ke sini. Apakah orang ini seorang Galilea? Prajurit, bawa dia ke Herodes. Menjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini. Saya atas nama pemerintah Desa Rais, Kepala Desa Rais Oktavin Tumimbang, bersama dengan
Yang Mulia, cukup dia. Kembalikan kepada pidato. Karena ini wilayah. Orang ini tidak setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya seperti ini. Bebaskan bagi kami Barabas dan singkirkan orang ini.